Dua pipa minyak yang membentang di desa Ibul Besar Satu Pembulutan menghitam bagian bawahnya. Kebakaran yang menghanguskan lahan di sekitar pipa sempat membakar pipa. Pipa yang tersambar api itu membuat takut warga jika pipa meledak. Luasnya sekitar 5 hektar, nah terus yang berhasil kita padamkan ini masih dalam proses sekitar 1,5 hektar. Tim penanggulangan kebakaran lahan dan hutan Sumsel selama 4 jam memadamkan api. Amri Janur Satria, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.